Nah, kalau abang-abang Sleng sendiri pernah nggak punya pengalaman yang berkaitan sama ODGJ? Ini sih biasanya di kampung-kampung kan nggak direspekin gitu kan. Nah, anak kecil kadang kalau ada ODGJ lewat malah diteriak-teriakin gitu. Oh, iya, keluarga-keluarga yang nggak mampu mengatasi biasanya malah jadi dipasung ya. Iya, dipasung. Aku belum lama, 2 hari yang lalu abis lepas pasung 19 tahun itu di daerah Subang. Jadi kakinya udah luka dan tidak bisa berjalan sampai lumpuh. Ya lumpuh ya. Seperti itu ya. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously. Diaduk kayaknya ya. Perlu luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.